kaki bengkak, ternyata ada hubungannya dengan ginjal. Terus harus cuci darah. Dari sana keganggu lagi pencernaannya, pencernaannya paru-paru dan kelain-kelain-lain-lain. Ini faktor usia juga, karena usia juga udah 80 tahun, sudah cukup sepuh, jadi organ tubuhnya juga sudah tidak stabil gitu. Jadi kena bakteri sedikit, infeksi sedikit, langsung menjalar kemana-mana. Sampai akhirnya selama seminggu ini gak sadarkan diri, itu benar gak sadarkan diri. Kalau sebelumnya itu kan kayak tidur aja, tidur pulas pengajian ini. Tapi kalau saya datang, apa-apa, dia cuma bangun gitu, tidur lagi gitu. Seminggu itu dia apa paling ke apa ini Irfan ngeluarin air mata kayak hari Minggu kemarin netesin air mata gitu. Terus kalau dipegang tuh biasa itu kan suka respon gitu. Dulu tuh kalau kemarin ternyata ya udah diam aja gitu, jadi yang mengkhawatirkan sekali. Sampai akhirnya kemarin hari Minggu saya kesana besok apa, akhirnya diputuskan diskusi keluarga, kan kita keluarga besar 8 bersaudara gitu, saya nomor 7. Diskusi akhirnya diputuskan kita kasih kesempatan satu kali lagi cuci darah, udah gitu kita akan rawat di rumah.